Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Dan kembali lagi kita menguak misteri Ratu Adil. Dimana di video kali ini saya mau menjelaskan dari pihak Ratu Adil Team yang menyatakan mengenai platform YouTube dan juga keuangan. Tidak usah panjang lebar, langsung saja masuk ke dalam inti video. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. YouTube merupakan platform video yang sudah merebak luas di seluruh dunia, di mana YouTube ini juga mendapatkan peringkat 2 dalam search engine atau mesin pencarian, dimana di dalam YouTube berbagai jenis video dari berbagai negara di seluruh dunia disediakan, dari video anak-anak sampai video lansia semuanya disediakan. Dan dimana platform YouTube ini sendiri berusaha memberikan video-video yang memuaskan bagi para penonton, supaya para penonton tidak jemu-jemu dan selalu datang ke YouTube untuk menonton berbagai video yang sudah tersedia. Dimana platform YouTube ini merupakan platform yang sudah cukup lama dan mendunia di seluruh dunia, di mana dari platform YouTube ini sendiri kalian bisa mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan keuangan kalian. Apalagi dengan jadi YouTuber itu bisa mengubah nasib kalian dan kamu yang mau mengubah nasib. Memang kalau dari awal yang namanya YouTuber itu memang butuh perjuangan dalam mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi untuk mengikuti program partner YouTube. Dimana setelah kamu mengikuti program partner YouTube, maka secara resmi kamu sudah bisa mengaktifkan dolar. Dimana di dalam platform YouTube ini di tahun-tahun ini membuka peluang yang besar-besaran bagi kamu yang mau menjadi YouTuber. Karena platform YouTube baru ingin menyaingi video-video pendek yang ada di platform-platform lain, supaya YouTube dapat bersaing dengan mereka, seperti TikTok, seperti Facebook Reel, seperti juga dengan Snack Video. Maka dari itu, YouTube juga membuat YouTube Short, video pendek di dalam YouTube. Ini sebagai peluang dan kesempatan emas bagi kamu yang ingin menjadi konten kreator dalam video short. Dimana video short ini sudah bisa dimonetisasi. Dan ada banyak fitur untuk menghasilkan keuangan dari platform YouTube. Karena YouTube ini sendiri selalu memperbarui fiturnya dan datanya, di mana ada berbagai fitur yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan keuangan dari platform YouTube. Beberapa diantaranya yaitu terdapat super sticker, super chat, terdapat juga iklan video short atau feed short dan iklan video panjang, dan ada juga langganan dan juga shopping, di mana semuanya ini bisa mendapatkan penghasilan. Kamu bisa mendapatkan keuangan dari berbagai fitur terbaru dari YouTube, di mana
semakin hari bila mana channelmu semakin berkembang dan maju, maka pihak YouTube akan senantiasa meninjau channelmu. Apakah benar channelmu ini benar-benar original hasil karyamu sendiri, ataukah channelmu adalah hasil dari coplot-coplot channel orang lain, coplot-coplot video orang lain? Dan pihak YouTube juga akan menyeleksi channelmu, video-videomu dengan sedemikian rupa. Bahkan di dalam program partner YouTube, saat-saat ini peluang besar memang sedang dibuka. Apapun talentamu dan bakatmu bisa dikembangkan dan bisa disalurkan ke dalam program partner YouTube. Entah kamu berbakat bernyanyi, entah kamu berbakat unboxing, entah kamu berbakat review film, entah kamu berbakat membahas sosok si A, si B, atau kamu berbakat dalam hal tidur-tiduran, rebahan, atau kamu berbakat dalam hal vlog. Apapun bakat kamu, semuanya bisa menjadi YouTuber. Ada YouTuber rajang-rajang, YouTuber iris-iris buah ada. Ada pula YouTuber celelekan, cakakaan. Ada juga YouTuber cuma masak-masak. Ada juga YouTuber cuma review-review film. Ada juga YouTuber yang cuma melakukan apa? Melakukan percobaan-percobaan. Ada juga YouTuber yang aneh-aneh. Semua talenta dan bakatmu bisa dikembangkan dan kamu bisa menjadi YouTuber di tahun 2023. Apalagi tahun ini memang pihak YouTube sedang membuka peluasan konten kreator untuk menambah keklasikan, menambah daya tarik bagi penonton supaya mereka betah dan jenak untuk tinggal di YouTube. Dan kamu yang ingin menjadi YouTuber, ternyata platform YouTube menyediakan reward atau penghargaan bagi mereka yang sudah mencapai pencapaian tertentu. Contohnya, terdapat silver button bila mana pencapaianmu sudah mencapai 100.000 subscriber dan juga 1 juta subscriber, maka kamu juga akan mendapatkan reward gold button. Dan begitu seterusnya, di mana reward ini akan diberikan kepadamu secara resmi dari pihak platform YouTube. Dan tentunya sebelum memberikan reward dari platform YouTube, sudah mengecek, sudah melihat, sudah menganalisis channel kamu, apakah channel kamu ini benar-benar original dan mematuhi pedoman komunitas YouTube. Itu kilasan mengenai YouTube dan keuangannya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya.